akan mulai mempelajari penjumlahan. Saya akan panggilkan Lintang. Lintang, perhatikan. Ibu punya berapa salak di meja? Dua. Dua salak. Kemudian ibu taruh lagi, letakkan lagi dua salak di meja. Bertambah berkurang salaknya? Tambah. Bertambah. Jadi berapa sekarang salaknya? Empat. Ya. Jadi dua digabung dua menjadi empat. Bagaimana kita menulisnya? Perhatikan Lintang. Konsep penjumlahan ini untuk abstraknya. Kita akan coba dengan benda lain. Sekarang kita coba dengan bola. Ada berapa bola di meja Lintang? Tiga. Tiga. Kemudian Sania datang, kan Sania? Dia membawa berapa bola? Dua. Dua. Taruh di meja. Ya. Pertama berkurang bolanya. Bertambah menjadi lebih banyak. Jadi berapa sekarang bolanya? 5. Menjadi 5. Bagaimana bentuknya? Kalimat matematikanya, perhatikan. 3 tadi bola di meja ditambah 2 sama dengan 5. Jadi bisa dilakukan dengan berbagai macam benda, dengan berbagai macam cerita, sampai anak paham konsep penjumlahan. Setelah itu bisa dibantu dengan bentuk abstraknya, kalimat matematikanya.